mari kita berbenah, terutama dalam beribadah. Karena kalau bukan yang kita memperbaiki diri kita, siapa Pak? Bukan orang lain, kita sendiri. Prokes tetap prokes, tetap kita pakai prokes. Tapi kalau Allah, kalau keimanan kita tidak dijaga, percuma Pak. Jadi kita harus tetap keimanan kita jaga, prokes kita, dua-duanya saling bersinergi, dunia dan akhiratnya berjalan. Ya Mustafa Nal Mukarram, Ya Rasul Allah. Ya Malik Ma Bidni. Jaga pikiran, perhatikan pikiran kita, karena itu akan menjadi ucapan kita. Perhatikan ucapan kita, karena itu akan menjadi tindakan kita. Perhatikan tindakan itu, karena itu menjadi karakter kita. Jadi karakter kita dan takdir kita, bagaimana karakter kita.